Abah Umi nak. Ah, bye bye bye. Bye. Alright, pagi ni nak hantar spa sekarang pukul 7:05 pagi. Lebih kurang macam tu lah. Dan bila pagi macam ni selalunya akan jam dekat area jalan utama. Sorry guys, jap. Okay. Alright, okay. Selalunya akan jam dekat area jalan utama ni lah, jalan besar yang selalu, yang semua orang guna ni lah, ataupun kita panggil dia AMJ. Okay. Ataupun kita panggil dia AMJ lah. AMJ ni memang mudah jam. Oh, ada apa ni? Ada apa sebenarnya? Macam ada orang pasang kabel. Sekarang ada dalam masa setengah jam lagi untuk masuk office. Harap trafik okey lah. 5:18 petang. Hujan hari ni kat Melaka. Bukan hari ni, pagi petang ni hujan. On the way nak ambil Asfar. Asfar AZFAR Asfar. On the way nak ambil Asfar dekat sekolah dia. Dia dah settle sesi petang. Kemudian ada 2-3 plan nak buat petang ni kalau sempat. First nak hantar nak pergi kedai painting. Oi, goyang. Hantar. Okey, dah pergi kedai painting, nak hantar some sort nak print gambar sikit, nak print. Kemudian beli makan untuk malam ni. Nombor 2. Nombor 3. Nak buat apa? Apa dah? Ingat. Dulu masa aku mula-mula pindah Melaka, ramai orang tanya kenapa Melaka. Padahal sebelum tu dah pernah kerja kat KL, pernah kerja dekat Putrajaya, pernah kerja dekat area-area Sabah Jaya. Kemudian dapatlah kerja-kerja dekat Kuching, Sarawak. Lepas tu orang tanya, duduk Melaka? Asal kau duduk Melaka? Right, untuk pemantauan korang sebenarnya, aku dah bermastatin dekat Melaka ni hampir dalam 2010 kat sini. Sekarang dah 2018. Maknanya dah 8 tahun lah. 8 tahun kot. Daripada bujang, dah kahwin. Dah kahwin, dah ada anak. Kat sini lagi 8 tahun dah. Lama tu. Okay, aku percayakan kepada 5 perihal lah. Kepada 5 perkara lah. Perkara yang first ataupun first thing first, kenapa lepak Melaka instead of lepak dekat kampung sendiri? Kampung sendiri memang senang kan, semua benda ada, mak ayah pun ada sana. Aku suka lepak dekat Melaka ataupun settle down dekat Melaka ni. First ni adalah cost of living dia murah berbanding dengan tempat-tempat lain. Cost of living dia murah. Cuba korang bayangkan 2010 datang sini dengan 200.5 je, cover untuk api dan air sekali, boleh sewa satu biji rumah. Dengan satu biji rumah, dalam satu biji rumah tu ada 3 bilik. 3 bilik, 1 bilik air. Ha, murah kot. Apa lagi? Baju. Tengok ni, siapa ni? Bang, senang abang sekolah ini, bang? Senang. Yeah. Abang tadi abang cakap ada sukan. Kenapa? Sukan. Sukan apa? Sukan lumba lari dengan main bola dengan lompat tali. Lompat tali? Alright, nice. Okey, untuk yang perkara yang kedua ni sebenarnya dia bersangkut paut sikit dengan perkara yang nombor satu tu.
Dia bawah cost of living kan. Tapi sengaja aku pecahkan kepada cost of living tu, pecahkan kepada makan ataupun macam utilities punya ni lah. Okay, kalau nak ikutkan, makanan dekat Melaka ni memang banyak gila, banyak variety lah. Dan sebenarnya makanan dia murah-murah maksudnya. Rasanya makanan dia murah lah. Sebab korang punya makanan ni banyak makanan orang makanan yang bukannya makanan hipster pun. Dia makanan-makanan kampung kan. Kau boleh rasa macam makanan kampung. Tahu tak harga-harga orang kampung tu macam ni kan. Macam tu harga korang. Balik dah sampai rumah ke apa? Belum. Okeylah. Alright. Ya! Tu. Oh, stop. Ini sampai mana? Oh, jadi jenis sini je bang. Hari ni situ saja. Eh. Jadi. Apa ni? Ya. Aspa, kat sini. Boleh ni. Berapa ya? Tak gini. RM12 lah. Okey, dah dapat dah siapa punya kuih kerok. Dia dah transition daripada kerok 4 ke kerok 5 sekarang ni. Okay, ni sekarang nombor 3. Yang nombor 3 ni pula, dia dalam Melaka ni, especially Melaka Tengah lah. Melaka ni, untuk korang punya pengetahuan, Melaka ni ada 3 bahagian ataupun 3 daerah. Melaka Tengah, Alor Gajah dan juga Jasin. Yang sekarang yang aku duduk sekarang ni bermuhasratin di Melaka Tengah lah. Melaka ni macam mana yang aku inform dulu ni, dia sebenarnya kampung dalam bandar, bandar dalam kampung. Macam tu alur korang. Jadi korang tak ada terasa macam bandar sangat. Bandar sangat lah tak. Ataupun kampung sangat lah tak juga. Dia macam contoh aku bagi macam kampung motor. Kampung motor ni dia dalam bandar tau. Kampung motor ni dia pesisir sungai. Amin. Guys, sebelum order ni masa 4 Januari tu sekarang dah sampai. Korang tahu tak apa benda ni? Ni tadaa. Okay guys, perkara yang terakhir ataupun yang nombor 5 adalah Melaka ni tempat yang sedang membangun lah. Selain daripada di bandar pelancongan, saya tak tahu korang boleh dengar tidak buat bising kat sini. Selain daripada bandar pelancongan dekat sini, dia adalah tempat yang sedang bangun. Jadi bandar-bandar yang sedang bangun ni, kalau korang ada sekali dalam bandar tu, memang syok lah. Betul lah sebab. Okay guys, kita orang nak pergi cek makan. Bang, abang. Bye. Bye. Tengah saya buat time lapse ni. Dekat ujung sana tu. Sekejap ya. Yang tu. Kereta warna hijau dengan kereta warna kelabu tu. Boom, accident. Jom. Abang. Awak nak pergi kedai yang KK tu ke
Awak nak beli kedai yang 7E? 7E. 7E ke? Betul? Betul? Betul eh? Betul. Jom. Aspar, Aspar makan apa malam ni? Tahu lah. Begitulah lebih kurang kira my own opinion sebab apa ataupun perkara-perkara yang menggerakkan aku pindah ke Melaka instead of lepak lama-lama kat Kuching dulu. Kalau korang nak tahu aku dapat jugalah dalam hampir nak setahun duduk di Bandar Kuching.